Oke teman-teman, kita cek hampala yang kemarin kita dapat. Padahal dapatnya pagi, ternyata masih bisa umur panjang nih ya teman-teman. Kayaknya memang harus diikat kayak gini juga, nggak boleh kita taruh di keranjang. Masukin ke mulut, krek ke pingsannya. Asal kita ikat kayak gini, nah, terus kita lepaskan di sungai. Kalau rumah saya di belakangnya sungai, geng. Nah, mantap, terbaik ya, rocker angler sadis.